batik menjadi identitas negeri ini. Kain kebanggaan dengan ukiran cantik nan rupawan. Sehelai kain dengan 1000 corak, tak hanya sekedar pola yang indah, tapi kisah tentang kearifan nenek moyang, tentang semangat yang tak terpadamkan, dan tentang harmoni yang terwujud dalam setiap untayan warna. Warna-warna yang menari dalam batik, bagaikan simfoni yang mempesona, menggambarkan semesta dalam keanggunan simpulannya. Dari titik-titiknya yang serasi, hingga garis-garis yang melingkari, ia mencerminkan keberagaman dan kesatuan dalam satu kesempurnaan yang mempesona. Kain batik Jakarta turut melestarikan kebudayaan serta menjaga kecantikan warisan budaya Indonesia. Panasnya lilin di atas kompor yang menyala, dengan canting yang siaga ikut menjaga agar ragam corak tetap terukir indah dalam lembaran kain. Di balik sederhana, kain batik adalah identitas negeri ini, salah satu budaya pemersatu bangsa. Halo, perkenalkan saya Natalia dari Rumah Batik Ciracas. Mari teman-teman masyarakat umum, khususnya kepada generasi muda, biasakanlah memakai batik asli, di mana batik tulis dan batik cap yang dibuat melalui proses pelekatan malam panas, itu yang dibilang batik asli. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar membatik, silakan datang ke Rumah Batik Ciracas. Di sini kami menyediakan fasilitas sarana-prasarana untuk belajar membatik. Silakan, terima kasih. Melestarikan batik hingga ujung masa adalah tanggung jawab setiap anak bangsa negeri ini.